permisi Pak, mohon izin saya mau izin untuk kalibrasi alat. Untuk alatnya digital apa? Termometer digital Pak. Oh iya, bisa duduk dulu saya Pak. Baik. Gini Pak, jadi kalau untuk kalibrasi termometer ini harganya berapa sama selesainya kapan ya Pak? Oh iya, untuk kalibrasi termometer untuk harganya sekitar 400.000, kemudian untuk pengerjaannya itu di 10 hari kerja, nanti jika sudah selesai akan diinformasikan kembali. Nanti bisa nggak Pak kalau untuk hasil kalibrasinya datanya dibikin bagus gitu Pak? Misalnya kalau datanya setelah dikalibrasi datanya kurang bagus, bisa untuk dibikin bagus dimasukkan di sertifikat gitu Pak? Mohon maaf sebelumnya Pak, karena proses kalibrasi yang kami lakukan itu sudah ada prosedurnya, jadi apapun hasil dari kalibrasinya, datanya itu tetap akan kita tulis sesuai yang terjadi saat kalibrasi, dan data itulah yang akan kita taruh di sertifikat. Oh iya kalau gitu Pak, terus kalau misalnya kita mau mengajukan permohonan kalibrasi apa harus datang ke BMKG ya Pak? Oh iya Pak, untuk permohonan kalibrasi Bapak sebenarnya tidak perlu datang ke sini. Jadi Bapak bisa mengisi formulir. Di sini kami sudah terdapat aplikasi PTSP di mana Bapak tinggal mengisi formulir permohonan kalibrasi dan lalu Bapak mengirimkan alat ke alamat kantor kami Pak. Boleh dibantu untuk terkait alatnya kondisinya seperti apa? Kalau baik bisa kita langsung proses untuk kalibrasi secepatnya. Baik Pak, terima kasih. Kalau gitu ini surat permohonannya, nanti saya tunggu untuk hasil kalibrasi. Baik, nanti jika alatnya sudah selesai kami kalibrasi dan sertifikasi sudah jadi, nanti akan kami infokan kembali ke Bapak. Terima kasih Pak. Siap. Berorientasi pelayanan, kami berkomitmen untuk memberikan layanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Komitmen berala ASN BMKG.